Didampingi personil TNI dan Polri serta petugas perhutani, puluhan pemuda-pemudi Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember bergotong royong untuk membentangkan bendera merah putih raksasa di atas bukit. Untuk bisa sampai ke titik lokasi pembentangan Sang Saka Merah Putih Raksasa ini, warga harus rela mengendarai motor, menyusuri medan terjal dan berliku, menembus kawasan perbukitan. Namun rasa lelah hilang setelah berhasil membentangkan bendera merah putih berukuran panjang 150 meter dan lebar 15 meter ini. Dari awal mau dikibarkan di bawah, cuma karena situasi pandemi COVID-19, kita antisipasi untuk menjaga apa menghindari kerumunan, jadi kita kibarkan di atas gunung. Nah, tadi pagi itu saya berangkat setelah subuh dari saking bahagianya dengar uh, pemerintah desa ingin mengibarkan bendera sepanjang 150 meter ini uh, kami sebagai masyarakat sebagai warga uh, punya kebanggaan tersendiri yang tidak bisa mungkin tidak bisa kami bahasakan lah. seperti itu prosesi pembentangan bendera merah putih raksasa kian hikmat ketika warga menggelar upacara bendera peringatan kemerdekaan 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh personil Babinsa dari Koramil setempat. Dari Jember Jawa Timur, Yaya Nugroho, RTV.